Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun ya, ditahan 3 tahun. Tidak boleh keluar, tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana dakwah, pengen perang, pengen nantang, pengen ngelawan, disuruh sabar sama Allah. Sampai sahabat di antaranya Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna kami wa nahnu musyrikin," ketika kami dalam keadaan masih musyrik, ya, "kami merasa kami mulia. Sementara ketika kami sudah menjadi orang yang betul-betul mulia, sudah Islam, kenapa ketika kami mau membalas tidak dibolehkan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Tahan dulu." Ya, karena perintah Allah. Baru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di tahun pertama baru turun ayat "Udzina lil ladzina amanu," diizinkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, melawan. Alasannya apa? "Bi annahum zulimu," karena mereka dizalimi. Baru setelah itu baru diperangi orang-orang musyrik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum mereka menyerbu, Nabi Muhammad dahulu yang menyerbu. Buktinya di dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerang mereka sehingga mereka terkejut. Abu Sufyan bilang, "Biasanya Muhammad sama rombongannya ini kalau kita pukul mereka tidak balas karena tidak diboleh sama Allah." Makanya mereka menghinakan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu sejadi-jadinya karena tidak ada perintah dari Allah untuk membalas. Itu sebelum dinasakh, perintah itu sebelum dihapus oleh Allah untuk dibalas. Rasulullah SAW 3 tahun ditahan, 3 tahun tidak boleh keluar, tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman. Rasulullah SAW merasakan bagaimana dakwah, pengen perang, pengen nantang, pengen ngelawan, disuruh sabar sama Allah. Sampai sahabat di antaranya Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna kami wa nahnu musyrikin," ketika kami dalam keadaan masih musyrik, kami merasa kami mulia. Sementara ketika kami sudah menjadi orang yang betul-betul mulia, sudah Islam, kenapa ketika kami mau membalas tidak dibolehkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Tahan dulu." Ya, karena perintah Allah. Baru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di tahun pertama baru turun ayat "Udzina lil ladzina amanu," diizinkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, melawan. Alasannya apa? "Bi annahum zulimu," karena mereka dizalimi. Baru setelah itu baru diperangi orang-orang musyrik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum mereka menyerbu, Nabi Muhammad dahulu yang menyerbu. Buktinya di dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerang mereka sehingga mereka terkejut. Abu Sufyan bilang, "Biasanya Muhammad sama rombongannya ini kalau kita pukul mereka tidak balas karena tidak diboleh sama Allah." Makanya mereka menghinakan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu sejadi-jadinya karena tidak ada perintah dari Allah untuk membalas. Itu sebelum dinasakh, perintah itu sebelum dihapus oleh Allah untuk dibalas. Jadi enggak, sekarang Islam rahmatan lil alamin, mau diapain aja ikut aja. Buktinya Nabi Muhammad 13 tahun begitu. Itu kan perintah sebelum dirubah sama Allah. Makanya pelajari hukum-hukum itu jangan mentah-mentah, hasilnya juga tidak nikmat. Seperti saya bilang, orang yang ngambil hukum seperti ini dia akan berkata khamr itu halal, bahkan ada manfaatnya karena Al-Qur'an sendiri yang mengatakan yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'un linnas. Ada manfaatnya bagi manusia, bukan manfaah tapi manafi'. Antum tahu manafi'? Manafi' itu sighah muntahan jumu', nanti ikut kepada mafa'il. Artinya apa? Banyak sekali manfaatnya. Ada manfaatnya dalam khamr. Di antaranya apa? Orang yang berbisnis khamr bisa apa? Bisa jadi kaya raya, pegawainya banyak, bisa menghasilkan ini dan itu. Artinya ada manfaatnya, walaupun sesuatu yang tidak benar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Allah katakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Rijis, najis. Dan perlakuan syaitan. Harus tahu itu. Karena agama Islami step by step, ya. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus.
Nah, kalau kita sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, maka kita harus ikut. Jadi dahulu memang tidak boleh, tapi setelah itu dibolehkan oleh Allah kecuali bulan haram. Bulan haram tidak dibolehkan oleh Allah. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab al-Asad al-Fard. Maka tidak boleh. Lalu dinasakh lagi hukum itu. Kenapa? Karena mereka berani menyerang umat Islam pada bulan haram. Mendurhakai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa qatilul musyriki." Bunuh mereka walaupun di bulan haram. Alasannya apa? Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Karena kejadian kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih bahaya dibanding hanya sekedar kita melawan mereka ketika adanya bulan haram. Jadi orang musyrik itu begitu, melihat orang Islam enggak berani ngejawab, disiksa. Akhirnya orang Islam berani jawab, dicari waktu yang mereka enggak mau balas. Akhirnya di bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk membalas bulan haram, tapi kalau memulai boleh atau tidak? Memulai tidak boleh. Tetap memulai kepada hukum awal, tidak boleh memulai peperangan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, sahabat-sahabatnya sebagian lagi sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Di antara yang hijrah ke negeri Habasyah siapa? Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Siapa Ja'far ibn Abi Talib? Sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib putranya banyak. Di antaranya siapa? Ja'far bin Abi Talib. Di antaranya siapa lagi? Aqil bin Abi Talib. Di antaranya siapa lagi? Ali bin Abi Talib. Di antaranya lagi siapa? Putranya Abu Talib. Talib ya, karena Abu Talib berarti bapaknya Talib, anaknya berarti Talib. Ada lagi putrinya namanya Ummu Hani, sahabat Rasulullah SAW yang hampir menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Namanya Ummu Hani, sepupu Rasul SAW. Ja'far ini adalah sepupu Rasulullah SAW yang wajahnya serupa dengan Nabi. Sampai-sampai Rasulullah sendiri yang mengatakan asybahta khalqi wa khuluqi. Dan beliau datang ke kota Madinah itu sudah tahun ke-7. Pergi tahun ke-7 ketika di kota Makkah, nyampe lagi tahun ke-6 atau tahun ke-7 ketika berada di kota Madinah, tahun ke-6 ketika Khaybar. Jadi berapa tahun? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa tahun? 6. Tambah 6 lagi, 12 tahun di negeri orang bersama putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bersama siapa? Bersama istrinya dan anak-anaknya. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan sama putri Nabi sudah lebih awal pulang. Sudah lebih awal pulang. Karena mereka mendapatkan hoax. Katanya orang kufar Quraisy semuanya sudah masuk Islam. Akhirnya mereka pulang dahulu. Akhirnya ketahuan ternyata tidak ada yang masuk Islam. Hanya beberapa orang-orang dari du'afa. Akhirnya Rasulullah perintahkan lagi sekitar 72 orang lagi pergi ke negeri Habasyah dan 11 perempuan kepada Raja Ashimah An-Najasyi yang masuk Islam. Negeri Habasyah. Jadi negeri Habasyah itu berada, kalau sekarang ini gambarannya saja ya, di sekitaran Ethiopia. Di Habasyah itu di Afrika. Minta maaf. Jadi ini ada laut. Ya, ini Laut Merah terkenal. Ya, kalau di sini Yaman ya. Yaman ini adalah aslul Arab. Asal usul Arab itu di Yaman. Ya. Di sini ada ibu kota, ini Yaman Selatan di sini. Ini ada Tarim di sini nih. Yang sering kalian dengar itu Tarim. Di sini ada Mukalla. Ini Mukalla itu daerah laut pesisir. Di bawahnya ada Aden. Ya. Kemudian di sini ada Hijaz, ada daerah-daerah Saudi. Sebut saja Saudi ya. Atau Hijaz, atau di sini ada Jeddah, dekat dari laut juga. Nah, di sebelah sini ini ada Afrika namanya Djibouti ya. Dekat dari apa? Dekat dari Aden. Di atasnya ada Somal.
Di sini ada kelihatan. Oke, di sini ada di antaranya apa? Ethiopia ya. Ini daerah-daerah Afrika semua. Nah, ini pusat Habasyah itu di daerah sini. Kerajaan Habasyah pusat itu daerah sini. Mereka ini berkiblat kemana? Berkiblat ke Romawi. Romawi itu di mana? Romawi itu di negeri Syam. Ada Palestine, ada Suria, ada Urdun, Yordan, peperangan Mauta itu di situ. Ya, sebenarnya tempatnya harus lebih besar. Artinya negeri Syam atau Romawi ini adalah pusat kerajaan yang Habasyah di bawahnya, dan Habasyah memiliki anak buah juga di sini di daerah utara Yaman. Utara Yaman itu di daerah Son'a. Ada satu daerah namanya Qullais. Saya sudah pernah ke sana. Satu daerah namanya Qullais. Ini tempat Abraha. Abraha ini sebenarnya dia ini sekelas bupati. Iya, sekelas bupati tapi sok-sokan raja gitu ya. Kelasnya bupati karena dia ini di bawah gubernur yang ada di Habasyah. Kemudian gubernur yang di Habasyah ini di bawah Romawi. Jadi barang-barang yang ada di sini disetorkan di sini, barang-barang yang ada di sini disetorkan di negeri Syam. Jadi di atasnya Mukalla ini ada Oman namanya, ya. Ada Oman. Di atasnya ini ada Oman. Kemudian daerah-daerah Arab. Ya, di sini dari Madinah, setelah Madinah ada namanya Urdun, Yordania. Itu adalah pintu negeri Syam. Dulu ataupun sampai sekarang Yordania itu sebenarnya tidak ada pemasukan dari ekonomi, ya biasa-biasa saja, tapi dia menjadi pintu orang mau ke Eropa, ke negeri Syam, sama kemana-mana, sehingga mereka memiliki harta pemasukan dari situ, dari udara, dari laut, dari darat. Jadi di atasnya Yordan itu ada Palestine, sebelahan langsung. Sebelah Palestine ada negeri Syam, ada Suria, di atasnya Suria ada Turkiya. Ini semuanya negeri Syam. Nah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau pergi ke Habasyah. Ketika itu ada seorang raja namanya As-Himah namanya. Raja An-Najasyi yang bernama As-Himah. Beliau ini beriman kepada Allah. Bahkan mengirim banyak harta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengirim putranya. Beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Makanya beliau dinamakan Tabi'in. Karena berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib. Karena berjumpa dengan Utsman bin Affan, karena berjumpa dengan sahabat-sahabat yang banyak. Ja'far bin Abi Talib yang saya mau ceritakan ini, beliau pulang ke kota Madinah pada tahun ke-6 ketika Khaybar. Rasulullah baru pulang nih membawa kemenangan. Ya, ketika itu aktor utama di antaranya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau bunuh seorang laki-laki bernama Marhab. Ini Marhab ini, kalau kata orang Yahudi, kalau Marhab ada di satu peperangan pasti menang. Dan Marhab ini sudah diberitahu oleh orang-orang pintar dia enggak bakalan terbunuh kecuali sama seseorang laki-laki yang bernama Haidar.